Halo, selamat malam. Pada malam ini saya akan memberikan game dari Kasparov melawan Playbill yang terjadi di Skara tahun 1980 dengan pembukaan Hindia Raja. Kasparov menjalankan D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, D5, pion makan, kuda makan pion, E4, kuda makan kuda C3, pion makan C3, gajah G7, kuda F3, B6, gajah B5, skak, pion menutup di C6, gajah ke C4, hitam rokade, putih rokade, gajah ke A6. Gajah makan gajah A6, kuda makan, dan langsung menteri ke A4, memforking pion dan kuda. Menteri menjaga kuda dan pion di C8, gajah G5, menteri B7, sini. Kita bisa lihat bahwa menteri menjaga 3 petak. Petak A6, petak C6, dan petak E7. Benteng F ke E1. Pion E6 dimajukan. Benteng A ke B1. C5. Tapi putih menolak pertukaran dan langsung memajukan D5. Rencana menghancurkan bidak pusat. Kalau putih memainkan benteng E ke D1, maka F5. Sehingga putih akan sulit mempertahankan keunggulannya di pusat. Kita kembali setelah D5. Kuda makan pion C3. Benteng E ke D1, pion makan pion D5, pion makan gajah kembali ke G7. D6 dimajukan. Pion F6 maju, mengusir gajah di G5. Tetapi hitam memajukan D7, langkah brilian yang mengorbankan gajah dan langkah tersebut diterima oleh hitam dengan memakan gajah di G5, menteri ke C4 skak, raja ke H8, kuda makan pion G5, gajah ke F6. Sebuah langkah yang baik. Setelah putih rela mengorbankan gajahnya, maka jelas serangan putih semakin kuat. Kuda ke E6, kuda ke C7, kuda makan benteng di F8, benteng amak, benteng ke D6 bermaksud memukul gajah di F6 dan pion promosi. Tapi gajah ke E7, pion maju ke D8 promosi menteri, gajah makan, menteri ke C3 skak, raja ke G8, benteng D7, gajah F6 mengancam menteri, menteri naik ke C4 skak, raja ke H8, menteri ke F4, mengancam menangkan kuda di C7, menteri A6,
sebuah kesalahan yang mengakibatkan menteri F4 ke H6, dan akhirnya hitam menyerah sebab skakmat tidak terhindarkan. Sekian game kali ini, semoga berguna. God bless you.